Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya Adik untuk tutorial yang seterusnya iaitu lesson dan jadi pada kali ini juga kita akan gunakan konsep line desa ataupun line. Jadi kita lihat pada bahagian map lebih dahulu untuk kita tengok layout bagi map lesson 16. Jadi untuk energy potion semuanya terletak pada bahagian kanan garisan. Okay. Jadi programming dia secara Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya Adi untuk video tutorial. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya Adi untuk lesson yang seterusnya iaitu tutorial lesson 2. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya Adi untuk tutorial seterusnya iaitu lesson 3. Jadi untuk lesson 16 juga kita menggunakan konsep yang sama iaitu line trace ataupun line point. Okay, kalau kita lihat pada bahagian okay, layout untuk map lesson 16 ni, energy potion semua terletak pada garisan belah kanan. Okay. Jadi programming juga adalah basically konsep dia sama. Cara programming pun sama. Cuma kali ini saya nak tunjuk sedikit cara yang agak berbeza berbanding dengan lesson 14 dan 15. Tapi hasil dia adalah sama. Okay. Kalau kita lihat, pertama sekali kita kena letak event log bagi setiap program. Untuk menggunakan kita punya program, kita tarik start program log masuk ke dalam program itu. Kemudian kita letakkan forever log dengan ambil forever log pada bahagian control block. Ambil forever block, letak di bawah start. Okay. Cuma perbezaan dia kali ini, saya masukkan DC motor M1 dan M2 clockwise pada kedua-dua bahagian if then dan juga bahagian now. Okay. Kita letak pada bahagian atas pun boleh, tak ada masalah. Hasil dia akan letak bahagian okay. Kemudian still condition dia sama with IR photo refractor luminosity kurang dari okay. Mana nak dapat if then else block ni? Dia pergi pada bahagian control. Okay. Dia akan ambil if then else block. Letak pada bahagian. Kemudian kita pergi pada bahagian operator. Okay. Okay. Kita pergi pada bahagian operator. Kita ambil simbol kurang. Apa? Kurang lah. Tak, letak pada bahagian ruang kosong. Kemudian kita pergi pada bahagian sensing dan kita ambil IR photo detector ini. Bahkan untuk map kali ini juga kita still pakai IR photo detector. Luminosity sebagai sensor. Dan nilai dia tetap satu. Kemudian kita ambil DC motor M1 dan M2 power 100. Kita ambil kan yang paling atas ni dia letak dua blok. Tapi kita ubah pada M2 power 100 dan satu kita letak ke M1. Kenapa power 40 pada bagi M1? Sebab kita nak dia bergerak ke kanan apabila masuk ke dalam permukaan yang gelap iaitu garisan berwarna hitam. Sebabkan motor yang berada di belah kanan adalah motor yang okey, sebab itu saya setkan power dia 40. Kemudian, bila dia masuk kepada permukaan cerah, iaitu bukan nilai dia 1, ini lebih daripada 1, saya nak dia masuk semula ke garisan pada permukaan warna hitam dengan bergerak kepada arah ke kiri. Jadi, saya setkan DC motor M1 power 100, M2 yang kita setkan pada power 40. Bahkan, punya motor M2 lah yang kiri itu. Dan kita biarkan DC motor M1 terus DC motor M1 dan M2 kita bilangkan kepada keluar gerak dan depan. Okay. Jadi program ini dah siap dan hasil dia akan sama seperti lesson 14 dan video 15. Okay. Jom kita tengok. Dan dari bantuan untuk jalan kita punya program ini. Jadi pertama sekali bila kat permukaan gelap, dia akan bergerak ke kanan. Bila dah masuk permukaan celah, dia akan bergerak ke kiri. Di proses ni dia akan berulang sampai lah dia masuk ke dalam. Kenapa dia berulang? Sebab dia setkan kepada driver iaitu proses tu akan looping. Dia akan bergerak ataupun baca coding tu secara berulang-ulang. Jadi bila syarat pertama yang telah dipenuhi iaitu IR photo refractor, luminosity detect nilai dia kurang daripada 1, dia akan baca pada program ni yang pertama. Dia akan bergerak ke kanan. Jadi kita setkan M1 power 40. Maka kita punya M1
Sini untuk memang itu. Kemudian saya setkan DC motor pada bahagian pulse, okay. DC motor M2 power 40 untuk bergerak ke. Jadi kita tinggal sampai ini position, jadi kita refill lagi. Okay. Benda ni boleh berlaku disebabkan orang lupa. Jadi tak perlu. Mungkin sekali lagi lepas kita try run balik coding kita. So, lepas kita run, dia dah dapat balik portion dia tinggal lagi. Okay, and then, dia akan di run sampai ke hujung. Okay. Jadi, proses itu akan berulang-berulang sampai ke hujung garisan dan akhirnya, artik robot akan masuk ke dalam. Jadi kalau artik robo kita okey dan dia portion semua dia belah kiri, apa yang perlu kita buat? Kita perlu ubah dia nilai M1 dan juga M2 power. Okay, kalau pertama sekali kalau dia ni portion pada dia belah kiri, jadi pada permulaan ni kita setkan M1 power 100, M2 yang power 40. Dan yang bawah ni pun kita ubah pada M1 power 40, M2 yang power 100. Itu dia konsep dia. Kita just ubah-ubah nilai. Konsep dia still sama. Okay. Last energy portion, ambil and then masuk ke dalam portal. Dan selesai. Untuk masa program kita telah berjalan. Okey, itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Saya akan jumpa untuk next video untuk tutorial seterusnya iaitu lesson yang ke-2. Alright, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.